Singapura, Mercedes-Benz Royal Class ekonomi non AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita ini sengaja ke gudang amplas atau gudang direksi. Tadi kita lihat di jalan ada LS 21 nih, pas di depan kita, pas kita tunggu di masuknya nanti ke dalam sini nanti. Ini nanti kita masuk ke sini. Jadi kita tunggu armadanya sampai di sini. Ini yang membawa kelihatannya langsung cincunya Abang Bolut. Nanti kita coba review bagaimana ALS ini setelah bulan April kemarin rilis. Jadi bagaimana keadaannya saat sekarang ini di bulan 7. Dia nanti mutar ke arah sana, nanti arah kemari. Kita tunggu aja nih teman-teman. Saat lagi bakal masuk nih. Dan ini yang lewat ini adalah bus Intra yang AC-nya. Oke. Nah, ini ternyata sudah muter dia, tinggal arah kemari aja. Dia sudah kosong sih, sudah nurunin penumpang di Mabes ALS. Kelihatan dari jauh. Langsung dari jauh di hidupinnya. Oke, langsung dari jauh udah dihidupin. Oh, udah ada angsa di dalam. Nanti kita coba review keadaan armada ini saat ini. Langsung ke dalam. ALS 21 di sini. Dia langsung sampai pagi ini, sore nanti langsung berangkat ke Kota Nopan lagi karena beberapa hari yang lewat ada 4 trip untuk mengisi rombongan dari jemaah haji terus. Jadi armada ALS yang terbaru kebanyakan dipakai untuk charteran dari jemaah haji. Ada sih nilai plusnya ketika armada yang terbaru dikasih untuk membawa rombongan jemaahnya yang sudah selesai dicuci sama-sama. Seperti ini posisi dari belakang. Nah, ini kita dari samping belakang ke depan seperti ini. Kita tidak bisa masuk karena dalam proses pencucian armada. Nah, kita lihat seperti ini.
cantik sih. Jadi ketiga unit dari pengisi Kotanopan ini bodinya hampir mirip, walau dengan karoseri yang berbeda. Miripnya yang tampilan depannya, yang ini. Ini dari depan, cantik dan mewah. Ini kita posisi dari depan, cantik sih sahabat-sahabat. Ini setelah dicuci seperti ini, setelah bulan 4 kemarin rilis dari Laksana, dan di sini jadi bintang santri. Jadi beberapa hal yang ada perubahan di sini, SR3 panorama ini tetap bawaan, dan bisa kita lihat yang nih, eksekutif Medan Penyambungan Kotanopan. Jadi ini adalah bintang santri, dan ada boneka beberapa, tidak banyak sih mainannya. Dan di sini juga warna kuning ini bintang santri. Kalau dari posisi dari depan cuman itu yang perubahan, dan satu lagi ada apa nih, gorden yang membuat lebih manis sih sahabat-sahabat. Bagaimana tanggapan sahabat-sahabat dari armada yang kalau untuk dari belakang tidak ada perubahan sama sekali, dan embel-embel stiker apa segala macam polos tidak ada sahabat-sahabat. Nah, ini dulu untuk armada ALS yang Nopin 21 dengan sasis 1526 di keluaran tahun 2022, dan dibangun di Laksana 2023 bulan April kemarin keluarnya. Seperti ini tampilannya. Sahabat, di sini dua sih kaca yang pecah di bus yang ada di gudang direksi. 1864 ini baru sampai, ini kelihatannya pecahnya pun masih baru nih. Stikernya yang kemarin berangkat 18 ini masih rapi, tidak ada bekas apapun. Namun setelah sampai di sini seperti inilah. Nah, ini 131 juga baru sampai. Ya, langsung menuju parkir dari bodi RS Skyliner. Non eksekutif. Jadi ini kelasnya kelas ekonomi. Ngatur posisinya seperti itu, jadi langsung di posisi yang bisa parkir armada bus yang lain.